Jumpa lagi. Sambung dengan soalan nombor 4 dan nombor 5 untuk latihan diri 2.2 muka surat 41. Okey, ini dia beri dalam soalan 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 1 sama dengan 0. Kita boleh cari soal dengan pornya di sini. Diberi puncanya ialah alfa tambah beta. So, kita gantikan dengan formula ni negatif B per A. B ialah 5, A ialah 2. So, negatif 5 per 2. Kita cari pornya iaitu C per A iaitu alfa beta. Darabkan C per A. C nya ialah negatif 1 per 2. Kemudian kita diberi dalam soalan 4A. Punca yang baru ialah 1 per alfa tambah 1 per beta. So ni 1 per alfa tambah 1 per beta. Kita memudahkan, kita dapat alfa tambah beta per alfa beta. Kemudian kita gantikan dengan alfa tambah beta, negatif 5 per 2, negatif 1 per 2. Kita boleh guna kalkulator untuk dapatkan jawapannya, iaitu negatif 5. Okay, seterusnya, kita dapatkan por yang baru, iaitu 1 per alfa darab dengan 1 per beta. Kita dapat 1 per alfa beta. Dan kita tahu bahawa alfa beta tadi ialah negatif setengah. Gantikan saja. Dan kita dapat jawapannya negatif 2 untuk soal dengan por yang baru. Maka kita buat persamaan kuadratik, ya. X kuasa 2 tolak sor X tambah por yang baru sama kosong. Kita gantikan saja. Kita dapat X kuasa 2 tolak 5 tambah pornya ialah negatif 2. Kita mudahkan supaya cantik kan. Kita punya jawapan X kuasa 2 tolak 5X tolak 2 sama dengan kosong. Untuk soalan B, kita telah pun tahu alfa tambah beta ialah negatif 5 per 2. Alfa beta adalah negatif 1 per 2. Jadi untuk dapatkan sor yang baru, punca yang telah diberi dalam soalan 4B ialah alfa tambah 1 per beta dan juga beta tambah 1 per alfa. Kita cari sum dia dulu, itu hasil tambah. Dan kita pemudahkan. So alfa tambah beta tambah alfa beta tambah alfa beta. Tengok ni macam ni. Macam mana nak selesaikan bahagian ni? Okay. So, kita jadikan dia gabungan dia iaitu alfa bawah dia alfa darab beta. So, ni dah silang kan? So, alfa tambah beta apa? Alfa beta. So, kita gantikan saja untuk alfa tambah beta dan juga alfa beta dapat jawapannya 5 per 2. Kemudian seterusnya, kita nak jadi por yang baru pula. Iaitu alfa tambah beta darab beta dapat alfa. So, kita akan kembangkan ya. Alfa darab beta dapat alfa alfa beta. 1 per beta darab beta dapat 1. 1 per alfa darab alfa dapat 1. Yang 1 per beta dan 1 per alfa darabkan dapat 1 per alfa beta. Dan sekarang kita gantikan alfa beta. Kita tahu alfa beta ialah 1 per 2. Dan ke 1 per 2 kan. Kemudian dia ganti, kita pemudahkan. Kita dapat negatif 1 per 2. So, sor yang baru 5 per 2. Por yang baru negatif 1 per 2. Ganti dalam persamaan kuadratik. Dan kita nak hilangkan 2, kita darabkan dengan 2. Bila darab dengan 2, kita dapat 2 X kuasa 2 tolak 5X tolak 1 sama dengan 0. Untuk 4C, kita dapat puncanya alfa kuasa 2 dan juga beta kuasa 2. So, kita cari sol dulu. Alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Ini agak rumit sikit nak buat. Cuba kita tengok. Kalau kita hanya boleh guna alfa tambah beta dengan alfa beta. So, sekarang ni kita cubalah alfa tambah beta. Kita darabkan dengan alfa tambah beta. Kalau kita kembangkan, kita dapat alfa kuasa 2 dan juga beta kuasa 2 macam ni kan. Tetapi, kita ada 2 alfa beta ni. Kita tak nak ni. So, kalau tak nak ni, kita buat apa? Tolakkan. So, kita tolakkan benda yang sama. So, hilanglah benda ni. So, jadi alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 samalah dengan alfa tambah beta. Kita darabkan dengan alfa tambah beta. Tolak 2 alfa beta. Sebab kalau kita kembang ni, kita dapat 2 alfa beta ni. Kita tak nak, kita buang. So, tak nak, kita tolak lah. Lepas tu, gantikan. Kita dapat 29 per 4. Untuk por yang baru, alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. So, alfa, sorry, darab ni. Alfa kuasa 2 darab beta kuasa 2 dapat alfa beta kuasa 2. Kita tahu alfa beta ialah negatif 1 per 2. Kuasa 2 dapat 1 per 4. Selepas tu kita masukkan dalam persamaan kuadratik. Tetapi persamaan kuadratik kita ni ada
per 4 ya. Jadi kita nak darab, nak hilangkan per 4 tu, kita darabkan dengan 4 ya. Jadi kita dapatlah sebaris macam ni, 4 X kosong 2 tolak ke 9 X tambah 1 sama dengan 0. Sekarang 4D. Dalam soalan 4D diberi punca baru ialah alfa per beta dan juga beta per alfa. Permula sekali kita akan cari sor yang baru, iaitu alfa beta tambah beta per alfa samalah dengan alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2, lepas tu alfa beta. Okey. Kemudian kita masukkan nilai alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Okey, dalam soalan C kita dah buat dah alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 kan? Dan kita dah tahu dah nilainya 24 per 29 per 4. Ha, cuba cek balik semula soalan 4C ya. Lepas tu kita masukkan nilai dan kita permudahkan. Dapatlah negatif 29 per 2. Itu sor. Kemudian poin yang baru pula, alfa per beta darab beta per alfa. So alfa darab beta, beta darab alfa. Okey, sekarang ni alfa beta adalah negatif setengah. Negatif setengah dibagi negatif setengah, apa-apa saja dibagi dengan dirinya sendiri, kita dapat dapat 1 kan. Lepas tu kita masukkan dalam persamaan kuadratik. Oleh kerana kita ada per 2 dekat sini, jadi kita darabkan dengan 2. Okey, semua darabkan dengan 2, kita dapat 2x kuasa 2 negatif negatif tambah 29x tambah 2 sama dengan 0. Yang terakhir, soalan nombor 5 diberi dalam soalan 2x kuasa 2 sama dengan 6x tambah 3. Kita jadikanlah bentuk am kuadratik equation 2x kuasa 2 tolak 6x tolak 3 sama dengan 0. So kita cari sor daripada persamaan ini, di mana punca lah P dan Q. So cari yang setambah, P tambah Q sama dengan negatif B per A. So negatif B sini ialah negatif 6, negatif kurungan negatif 6, A ini ialah 2, so dapat 3 eh. So por pula P darab X, PX lah, PQ eh, P darab Q, PQ. Jadi sama dengan C nya ialah negatif 3 per A, A nya ialah 2, so negatif 3 per 2. Oleh kerana diberi punca yang baru, iaitu P kuasa 2 Q dan P Q kuasa 2 eh. Mula-mula kita cari sol dulu lah. So bila sol, kita tambahkan P kuasa 2 tambah Q tambah P Q kuasa 2. Kita boleh fakturkan macam ni eh. So ni PQ, ni pun PQ, keluarkan PQ kurungan, sebenarnya ada P lebih 1, ni yang sini Q lagi 1 lagi. So kita gantikan nilai dan kita dapat negatif 9 per 2 untuk sor yang baru. Untuk por yang baru, P kuasa 2 Q darab dengan P Q kuasa 2, kita dapat P kuasa 3 Q kuasa 3. So maksudnya PQ kuasa 3. Apakah PQ? Kita dah tahu tadi PQ ialah negatif 3 per 2 kuasa 3, dapat negatif 21 per 8. 3 kuasa 3 21 eh, 8. 2 kuasa 3 8. So negatif masih ada lagi sebab ada kuasa 3. Kemudian ganti dalam persamaan kuadratik, kita dapat macam ni ya. Kita ada 2 dan kita ada 8 gandaan sepunya. Terkecil kita adalah 8 ya. Jadi ke sini darab dengan 8. So 8 X kuasa 2 tambah, negatif tambah eh. So dapat 36, 92 darab dengan 8. Dan tolak, 27 sama dengan 0. Selesai. Cikgu doakan kamu berjaya dalam apa yang kamu ceritakan. Bye-bye.